Selamat datang di Bingga Channel. Sebelum nonton jangan lupa kasih bunyi lonceng guys. Ini harapan Yan Mandenas kepada Freeport dan Bank Papua. Portal Papua, manajer anyar tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura yakni Yan Permenas Mandenas, YPM, menaruh harapan besar terhadap dua sponsorship asal Papua yaitu PT Freeport dan Bank Pembangunan Daerah, BPD, Papua agar bisa tetap menjadi sponsor utama bagi Persipura di kompetisi Liga 2 dalam negeri. Pihak manajemen lewat Mandenas terus melakukan pendekatan kepada kedua perusahaan tersebut agar tetap mendukung tim kebanggaan masyarakat Papua tersebut. Mudah-mudahan keduanya tetap menjadi sponsor utama untuk Persipura, ujar YPM seperti dikutip dari Antara. Dirinya mengakui bahwa memang baru PT Freeport dan BPD Papua yang memberi sinyal akan menjadi sponsor Persipura sedangkan yang lainnya belum ada tanda-tanda. Untuk pemain dan pelatih belum menjadi tugas manajer karena masih menunggu arahan dari manajemen PT Persipura selaku pemilik klub kebanggaan Papua, jelas Mandenas. Diakuinya, tercatat ada 9 pemain yang masih terikat kontrak dengan Persipura, sedangkan yang sudah tidak terikat kontrak saat ini telah memperkuat sejumlah klub yang ada di Indonesia. PT Persipura Jayapura saham mayoritas dimiliki Ben Hur, Tommy Mano, MR Kambu dan Rudy Maswi, ungkap Yan Mandenas. Boas Solosa resmi gabung bersama PSS Sleman. Portal Papua, mantan pemain Persipura dan Borneo FC yakni Boas Solosa resmi bergabung bersama tim PSS Sleman jelang kompetisi Liga 1 2022/2023. Kabar kepastian itu didapat setelah PSS mengumumkan perekrutan Boas lewat akun Instagram klub pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Ia datang tak hanya membawa segunung pengalaman, lebih dari itu, ia siap memberikan ilmunya untuk para amunisi muda Elang Jawa, tulis PSS di akun Instagramnya. Sugeng rawuh, legenda, kata PSS menambahkan. Musim lalu Boas memperkuat Borneo FC di Liga 1 2021/2022. Suami dari Adelina Gedi itu bermain sebanyak 22 laga dengan total 3 gol. Sepanjang kariernya Boas hanya bermain untuk 3 klub profesional. Boci, sapaan akrabnya, mengawali karir profesional bersama Persipura Jayapura sejak 2004. Boas diakui menjadi salah satu legenda tim Mutiara Hitam lantaran telah membela klub tersebut dari status sebagai wonderkid hingga kapten Persipura. Boas total telah mengabdi pada Persipura Jayapura selama 17 tahun. Terima kasih atas menontonnya. Mohon share ke teman-teman lainnya. God bless you.